Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inu wa nasta'firu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyatina a'malina. Man yahdillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan dan sidang penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Tazkirah Ramadan Online Jabatan Pendidikan Negeri Johor sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini dan suasana PKP yang keempat yang disebabkan oleh wabak COVID-19. Mudah-mudahan tazkirah yang saya ingin kongsikan bersama ini dapat memberi manfaat yang berguna pada kita semua dalam menyelusuri kehidupan kita pada hari ini, terutamanya dalam suasana PKP dan juga Ramadan. Banyak hikmah-hikmah yang kita perolehi, di antaranya menyerlahkan fungsi ketua keluarga dalam mendidik ahlinya ke arah kebaikan, merancang aktiviti-aktiviti di dalam rumah dan pelbagai karenah anak-anak yang perlu ditempuhi. Maka bermulalah cabaran-cabaran dalam mendidik ahli keluarganya untuk mencapai objektif yang ingin dicapainya. Dan di sinilah terkaitnya tentang hati-hati manusia. Dalam bahasa Arab disebut qalbun. Dalam bahasa Inggeris disebut heart. Jadi menyentuh tentang hati manusia ini, saya ingin kongsikan sedikit tentang qalbun salim. Penonton yang dikasihi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya dari Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka jasad tersebut akan jadi baik. Dan sebaliknya, apabila dia buruk, maka jasad tersebut akan jadi buruk. Ketahuilah segumpal daging tersebut ialah qalb, iaitu hati. Riwayat Bukhari. Jika kita fahami secara mendalam hadis tersebut, maka hati sangat berperanan dalam kehidupan jiwa manusia. Kerana hati yang bersih akan melahirkan jiwa yang bersih dan selalu taat dan tunduk serta terhadap titah dari Sang Ilahi Rabbi kita. Sebaliknya, jiwa yang kotor disebabkan kerana jiwa tersebut memiliki hati yang tidak baik dan selalu melanggar aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni kita diviralkan dengan kisah seorang sahabat pendakwah yang terkenal, yang kita kenali, ditegur kerana memberi bantuan kepada keluarga yang dhaif dan disebar luaskan kepada pengetahuan umum melalui aplikasi online pada hari ini. Seolah-olah dikata tak ada keikhlasan, dikata menunjuk-nunjuk, dan yang memviralkan ni pun ustaz juga. Jadi jika kita renungkan, mesti ada kaitan tentang qalbun juga. Saya teringat kisah seorang sahabat Rasulullah, iaitu Usamah, yang telah membunuh seorang kafir ketika peperangan. Di satu peperangan, beliau membunuh kafir tersebut. Namun sebelum dia membunuhnya, si kafir itu telah mengucap dua kalimah syahadah dan beliau telah mengadu menyatakan kepada Rasulullah. Rasulullah menegurnya, kenapa engkau bunuh? Kenapa engkau bunuh sedangkan dia telah mengucap dua kalimah syahadah? Jadi jawab si Usamah, dia kata sebab dia takut kena bunuh. Maka Rasulullah kata, engkau tahu ke? Engkau tahu ke apa yang dalam hati dia? Adakah engkau belah dada dia dan awak lihat nampak keikhlasan dia ke ataupun tidak? Maka Usama kata, okay, ini adalah kesilapan dia. Maka inilah pengajaran daripada kisah ini yang mengatakan bahawa keikhlasan hati seorang itu kita tak boleh nilai.
Maksudnya patutnya kita sokong. Kita sokong dia dan kita hargai dia, dan kalau boleh kita jadi macam dia. Jadi ini sedikit sebanyaklah tentang kupasan beberapa isu yang diviralkan pada hari ini. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam satu kupasan sebuah buku Musafir Menuju Allah, Walahan Abu Anas Madani menyatakan manusia ini terbahagi kepada dua penyakit, iaitu sakit hati. Pertama, yang sakit hati. Yang kedua, hatinya sakit. Maka kalau hatinya sakit, mudah untuk diubati sebab kita boleh jumpa doktor dan mungkin adalah penawarnya dengan izin Allah. Tapi jika sakit hati, dia boleh bawa maut, boleh bawa kematian, membawa kepada kebinasaan. Maka ingatlah, orang yang sakit hati ini tiada kebaikan di dunia, apatah lagi dekat akhirat nanti. Jadi oleh itu, apabila kita menemui ajal nanti, apa yang Allah nak ialah qalbun salim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 88 dan 89 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallahu biqalbin salim. Maksudnya, hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak ada memberikan pertolongan sesuatu apapun, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan hati yang selamat dan sejahtera, yakni qalbun salim. Maka jelaslah di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi syarat kepada kita untuk membawa qalbun salim, yakni hati yang sejahtera. Menurut kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi kerana Allah, menahan diri kerana Allah, sesungguhnya dia telah menyempurnakan keimanannya. Riwayat Abu Dawud. Jadi persoalannya, bagaimana kita nak bawa qalbun salim ini bertemu dengan Allah nanti? Jadi yang pertama, bersihkan hati daripada perkara-perkara nifak, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang buruk, prasangka yang buruk. Maka kita kalau boleh sentiasa sentiasa husnuzon, yakni sangka baik. Jadi kita melihat perkara-perkara yang berlaku, viral-viral yang berlaku pada hari ini, sepatutnya kita sangka baik dahulu. Kita selidik dan kita sangka baik. Yang kedua, yakin kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita yakin akan kekuasaan Allah, pastinya kita akan laksana perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan sepenuh hati. Kalau perkara seperti viral tadi tu, kalau saya kata membuatkan orang lain rasa benci, untuk mungkin orang lain akan terasa bersangka buruk juga, maka itu telah mendatangkan penyakit sakit hati. Jadi kat situlah kita kalau boleh jauhkan, sebab kita akan mendapat dosa, maka dosa itu akan terpalit dalam hati kita, maka hati kita akan hitam nanti. Jadi oleh itu kita jauhkan daripada perkara-perkara yang mungkar. Dan yang ketiga, kita mesti yakin pada hari kiamat, hari kiamat pasti akan berlaku. Maka bila kita dah yakin hari kiamat akan berlaku, maka kita sentiasa memperbanyakkan amal, dan kita akan mohon rahmat Allah pada hari pengakhiran hayat kita, sebab rahmat Allah saja yang boleh membantu kita. Kadang-kadang kita banyak amal, kita buat amal 1000 tahun, amal yang pelbagai, tapi kalau rahmat Allah tak ada, maka kita tak akan dapat pertolongan Allah. Maka apa yang paling penting sekarang, rahmat Allah. Mohon rahmat Allah, dan selalu doalah untuk mohon rahmat Allah. Dan yang keempat, akhir sekali, yakin akan dibangkitkan semula. Bila hari kiamat berlaku, maka kita bukan berakhir itu saja, maka kita akan dibangkitkan semula. Dan masa inilah nanti dia akan ditimbang segala amalan kita, yang baik, yang buruk, yang apa saja amalan yang berlaku pada kita, maka kita akan dinilai, ditimbang, dan akhirnya
keputusan kita ialah sama ada dua tempat yang kita boleh pergi, iaitu sama ada syurga ataupun neraka. Jadi banyak-banyakkanlah doa untuk kita masuk syurga. Kalau boleh kita nyatakan syurga apa? Syurga Firdaus tanpa hisab. Kena sebut. Maksudnya kita dah mohon kepada Allah sebelum daripada sekarang ni, kita dah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon masuk dalam syurga Firdaus. Kita dah daftar. Contoh macam kita nak daftar PKP ke, daftar nak masuk universiti, kita dah daftar awal-awal. Jadi kita mohon kepada Allah, kita daftar awal-awal masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Itu kalau boleh. Jadi bila kita dah mohon, insya-Allah Allah akan tunaikan. Maknanya ada permohonan daripada kita. Insya-Allah, saya rasa tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini kita perbanyakkanlah amal, perbanyakkanlah sedekah, perbanyakkanlah amal-amal yang baik, perbanyakkanlah membantu orang lain. Untuk kita muhasabah diri kita bahawa kita ni serba kekurangan, maka kita perlu peningkatkan terutamanya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Perbanyakkanlah. Jadi untuk itu, sebelum akhirnya saya menutup perkongsian ini, saya ingin katakan bahawa stay home, stay safe. Sama-sama kita berada di dalam rumah, banyakkanlah aktiviti di rumah bersama anak-anak, dan juga ibu bapa sentiasa mengambil berat aktiviti anak kita dan juga pembelajaran kita pada hari ini. Akhir sekali, saya mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan, kesilapan, kekhilafan, dan semuanya itu daripada kesilapan saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.